Empat remaja di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan diamankan karena membuat candaan atau prank terhadap petugas medis di rumah sakit. Para remaja ini menyebarkan candaan berita bohong terkait dengan infeksi virus corona dan sempat membuat panik tenaga medis rumah sakit. Satu dari empat remaja ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Bone mengamankan empat remaja yang melakukan prank atau candaan kepada tenaga medis Rumah Sakit Tendriawaru Bone. Keempatnya diamankan setelah petugas mendapat laporan dari tenaga medis rumah sakit yang kesal dengan ulah para remaja. Satu dari empat remaja ini ditetapkan sebagai tersangka. Dan telah ditetapkan tersangka atas nama perempuan Anita Rahma. Sedangkan untuk ketiganya, teman yang bersangkutan ini, untuk saat ini masih berstatus saksi dan masih kami dalami lagi untuk mencari fakta-faktanya sejauh mana keterkaitan mereka dan adakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Sebelumnya, tiga remaja membawa satu remaja wanita ke Rumah Sakit Tendriawaru Bone karena kejang-kejang dan mengaku terinfeksi virus corona. Ketika ditangani, remaja tersebut berteriak prank sambil tertawa dan meninggalkan rumah sakit. Keempat remaja ini disebut juga berbau alkohol saat menjalankan aksinya. Sementara itu juga ada aroma, ada bau ini, bau alkohol, bau minuman dari si pasien. Sehingga perawatnya ambil kesimpulan, nah ini anak lagi iseng, atau pura-pura apa, dia keluar, perawatnya keluar, beritahu temannya. Kau ambil temanmu, karena dia mabuk, tak pingsan, tak sakit, hanya mabuk, ambil bawa pulang, siram kepalanya. Kamu juga ini bertiga ini, mabuk juga bau minuman. Perawat ngomong begitu ke anak-anak yang tadi itu, ya, mungkin mereka lagi iseng. Akhirnya pulanglah mereka. Di mobil ternyata benar dugaan perawat, si yang tadi yang jadi pasien ini ternyata ngerjain teman-temannya. Gitu. Dia ngomong prank gitu ke teman-temannya di atas mobil. Sebelumnya, empat remaja ini mendatangi Rumah Sakit Hafsa. Namun karena peralatan medis yang kurang, rumah sakit merujuk ke Rumah Sakit Tendriawaru Bone. Meski telah meminta maaf, tersangka terancam menjalani lebaran di balik jeruji besi dan terancam pasal pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara akibat perbuatannya. Tim Liputan Metro TV.